Antara perkara yang menyumbang kepada kepenatan ketika berkemping adalah barang yang banyak. Bayangkan nak angkut semua barang ni untuk keselesaan kita. So, kali ini kita akan mencari pot camping di mana kita boleh parking saja di sebelah kemah dan enjoy the view. Tempat yang dimaksudkan adalah Pasir Putih Resort Campsite yang terletak di Kalumpang, Selangor. Kelebihan campsite di sini adalah kerana tanahnya yang landai, berdekatan dengan sungai dan boleh parking kereta sebelah kemah je. Memang sangat sesuai untuk bawa family. Lalu tidur dekat depan ni je. Open lah. Bayaran yang dikenakan adalah RM50 untuk tapak. Bayaran mengikut kepala untuk dewasa RM10 dan kanak-kanak RM5. Plug elektrik ada disediakan. Hanya perlu bawa extension wire je. Tandas pun dekat. Yang paling terkejut, kalau tak nak masak-masak, ada kafe juga dekat kawasan ni. Dalam aktiviti camping kali ini, kami telah diberi tapak di lot 62 dan 63. Lot ini memang terbaik, paling hujung dan terasa lebih privacy. Dah parking, terus transfer dan set up barang. Kawasan sungainya sangat sesuai untuk budak-budak bermain. Kawasan yang cetek dan jeram yang menarik. Yang paling best, mudah nak monitor budak-budak ni mandi. Terus.
Okay, ni cara kita nak cepat hidupkan arang. Pasti pindah sini. Pakai kipas. Pada sebelah malam, kita layan barbeque sambil-sambil hidupkan asap untuk halau nyamuk. Memang syahdu sambil-sambil melayan bunyi aliran sungai. Suasana waktu malam di campsite ini agak terang dengan lampu juga. Daripada segi keselamatan, memang terjaga. Keesokan pagi, kita layankan anak-anak untuk mandi sungai sebelum kita packing untuk balik. Kesimpulannya, campsite ini sangat sesuai untuk family yang baru hendak berjinak-jinak dengan dunia camping. Apalagi, boleh booking dekat sini. Memang baik. Jangan buang res. Jangan buang sama kat sungai. Rata-rata. Apa? Jangan buang sungai. Jangan buang sampah. Rata-rata. Rata-rata dekat sungai. Tunjuk mana sampah? Sini sampahnya. Look. Look.